bagaimana bisa menjadikan diri happy setiap harinya, menjadikan diri lebih bersyukur lagi, lebih menikmati perjalanan hidup kita. Halo Surabaya, arek-arek Surabaya. Kembali saya mengadakan seminar Rahasia Kajian Berdoa di Surabaya nanti di tanggal 27 September di Hotel Kampi. Banyak materi yang bisa Anda dapatkan di sana. Khusus untuk warga Surabaya dan sekitarnya yang mau hadir di tanggal 27 September nanti ya di Hotel Kampi ya. Banyak materi, dan salah satu materinya yang bisa Anda dapatkan adalah bagaimana bisa menggali potensi dalam diri, menjadi pribadi magnet uang, menjadi magnet cinta bahkan, dan bisa faham komunikasi atau teknik komunikasi dengan relasi Anda untuk membangun bisnis Anda menjadi lebih baik lagi pastinya. Tentunya tujuannya untuk memprogram bawah sadar Anda agar bisa lebih bahagia. Kita tahu dan kita sadar bahwa sukses atau keberhasilan itu tidak bisa digapai atau diraih kalau tidak bahagia. Karena secara prinsip bahagia dulu baru berhasil. Saya tunggu kedatangan Anda, dan untuk pendaftaran Anda langsung cek di video ini, nomornya bisa langsung Anda hubungi di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada yang mendengarkan audio ini. Salam sehat, sukses, ajaib, bahagia, dan bersyukur. Pegang 5 kata ini, hidupmu akan berubah. Ya, seperti yang sering saya katakan di video saya, bahwa hidup kita ditentukan oleh kata-kata kita. Jika negatif yang kita katakan, maka hidup kita akan menjadi negatif sepanjang hidup kita. Ketika kita mengatakan hal positif untuk diri kita, kita meramal hal positif untuk diri kita. Saya sukses, saya kaya, saya sehat, dan lain-lain yang positif. Maka Anda pun akan menjadikan diri Anda seperti apa yang Anda katakan. Percayalah, semuanya bermula dari kata-kata kita, bermula dari apa yang kita pikirkan. Lantas, jika sudah paham itu, maka katakan yang baik-baik, ucapkan yang baik-baik, pikirkan yang baik-baik, dan lakukan yang baik-baik. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik untuk diri kita, maka semuanya bermula pada diri kita. Semuanya bermula pada diri kita. Tidak perlu menyalahkan si A atau si B atau siapapun yang ada di sekitar Anda. Percayalah bahwa hidup kita itu ditentukan oleh bagaimana cara berpikir kita. Salam sehat untuk Anda semuanya yang mendengarkan audio ini. Saya ingin memberikan panduan untuk Anda bagaimana bisa menjadikan diri happy setiap harinya, menjadikan diri lebih bersyukur lagi, lebih menikmati perjalanan hidup kita. Saya tahu, saya paham, saya mengerti, hidup tidak akan lempeng lurus baik terus. Sesekali kita akan menghadapi yang bagi kita sering kita sebut dengan masalah geronjalan. Baik itu masalah hati, masalah ekonomi, masalah relasi, dan masalah yang lain. Tapi percayalah, saat Anda berbaik sangka bahwa semua akan berlalu, maka semuanya akan berlalu. Percayalah, ketika Anda melakukannya dengan happy, saat Anda melakukan semua aktivitas Anda dengan cinta, maka semuanya akan baik-baik saja. So, happy saja, sehat terus. Buat Anda semuanya, masalah dipikir atau tidak dipikir, pada akhirnya akan berlalu juga. Jika Anda merasa hidup Anda itu penting, maka perhatikan diri Anda baik-baik. Katakan yang baik-baik, ucapkan yang baik-baik, dan pikirkan yang baik-baik untuk diri Anda sendiri. Kalau dirasa bahwa happy Anda, nasib Anda ke depan itu penting, maka katakan juga yang baik-baik. Untuk Anda yang hari ini sedih, percayalah semuanya akan berakhir. Semua itu akan berakhir dengan sendirinya. Di saat kita merasakan sebuah masalah, seakan-akan kita menjadi manusia yang paling hancur saat itu. Tapi ketahuilah, itu proses. Dan mungkin baik sangkanya saya, Allah ingin menjadikan Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan ditempa sebuah masalah. Dengan kata lain, Anda sedang ingin naik kelas. Ketika Anda mampu melewati semua masalah Anda, saya yakinkan akan ada kebahagiaan di depan sana. Oke, bahagia terus untuk Anda. Semoga setiap apapun yang menjadi aktivitas Anda menjadi aktivitas yang happy, bahagia pastinya, bersyukur, lalu bisa menjadikan diri Anda sehat, sukses, ajaib, berbahagia, dan bersyukur pastinya. Saya Bagus Baraja, saya doakan Anda sukses selalu dan hidup Anda penuh dengan keajaiban yang positif pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.